Kementerian Kesehatan punya layanan telemedicine bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Kemenkes bekerja sama dengan 17 penyedia layanan telemedicine. Bagaimana cara mengakses layanannya? Pertama, tes PCR di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes RI. Jika hasilnya positif, laboratorium langsung melaporkan hasilnya ke database Kemenkes atau NAR. Selanjutnya, Anda akan menerima WhatsApp konfirmasi dari Kemenkes atau cek NIK di isoman.kemkes.go.id. Lakukan screening online di salah satu dari 17 penyedia layanan telemedicine yang ada. Jika layak isoman, Anda akan mendapat resep digital dan bisa ditebus melalui isoman.kemkes.go.id. Nantinya, obat dan vitamin akan diproses Kimia Farma dan dikirim oleh si cepat. Obat dan vitamin tersebut diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Daftar obat dan vitamin yang gratis terdiri dari dua paket, yaitu paket A dan paket B. Paket A untuk orang tanpa gejala atau OTG, sedangkan paket B untuk orang dengan gejala ringan. Namun, layanan ini baru tersedia di wilayah Jabodetabek. Semoga bisa secepatnya tersedia di wilayah lain ya.